Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Ada sebuah hadis, at-taibu minaz dzambi kaman la dzamba lahu. Seseorang yang bertaubat sama dengan tidak punya dosa. Untuk itu mari kita bertobat dan jangan meremehkan seseorang yang belum tobat. Mungkin kapan saja bisa diberi kekuatan, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala bertobat. Makanya tidak boleh meremehkan, tidak boleh maju, tidak boleh mengenyek. Bahkan ada seorang sandunok, kalau kasar itu begenggek. Okay, cara kasari gara-gara hanya mengambilkan air untuk minum anjing yang sedang kehausan, itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala hobinya itu memberi ampunan kepada hambanya. Innallaha ghafurur rahim. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.